Mekanisme apa? Ini. Direkam, biar direkam. Ada yang namanya biar ada yang namanya telur. Dokumentasi. Tidak. Why? Do you love me? So sweet. And tender. Ini kan harus apa ya? What? Terus bolongin aja. Which Redmi? I don't know. Redmi. You? Yeah. Is Onan sitting on Redmi? Onan sitting on Redmi? Wah, hancur dong. Wah. Mama Umar kali. Blue pants. Ya, sebut lo kali nanti. Mama Umar kali, tadi kan Umar ngambil itu, ngambil... apa lagi, Mar? Neng, belum ditanya, Neng. Hah? Oh, Umar dulu. Tadi kan sama udah nih, tuh. Sama apa dia golnya? Mencatat kisah teladan dari hasil storytelling dan lagi jangan main dan selama PJJ menghiasnya di kertas lipat diberi nama dan atau YouTube karena kemarin jelas, pernah tidak masuk kelas hasilnya terlambat maaf diulang kesalahan terlambat tapi gurunya sudah nge-WA dan nih terus terang maaf ini tentang bagus nih Nikadin apa? Yaudah, selama Zoom aja jangan main game ya. Selama Zoom ya. Kayak Umar. Apa? Storytelling kapan? Tadi? Selasa kan, Mar? Bo. Ya. Storytelling udah. Itu tugas atau gimana? Enggak. Jadi pas itu ada apa sih namanya? Siapa yang storytelling? Si guru ya. Oh, gurunya. Kita mencatatnya. Penan. What is this? That's you. Look at the cute faces. Tugas? Tugas. Kapan kumpulnya, Man? Kemarin, tapi udah sekarang. Oh, udah hari ini. Enggak, sudah dikumpulin. Udah ya. Sama hari ini. Hari ini apa? Bersosialisasi tentang jadwal ketua kelas dan jadwal piket. What? Terus? Menyanyikan Mars SD Sains Albiruni. Kami putra putri SD Sains Albiruni. Kami putra putri SD Sains Albiruni. Too much high tone. Too high pitch. Lagi? Udah? Udah. Itu berarti gak ada tugas lagi ya, Maria? Ya. Semua tugas. I hate you too. Kayak Fatiha aja. That's what siblings are like. That is a noob. Sama tidak akan nonton. I am still hungry. YouTube. How are you still hungry? I don't know. Drink water and then you're not hungry. I just did. Zoom ya? Oh, yeah. Ona just needs. I am scanning for snacks. Ona just needs calories. Apa lagi, Mak? Belum belajar matematik gitu tugas apa? Dulu? Tugas? I am hungry. Ya, I am going to eat snacks. Apa? I am snacking kemarin. Jadi kumpulin. Enggak ada nomor assignment. Semua tugas sudah selesai ya. It's mine. Siapa? Ya, Fauzan belajar terus tugas yang tanggal 15, yang tanggal 15 sudah selesai belum? Belum. Tugas tahfiz, amotofifin.
Hafiz. Berapa ayat semua? Kapan? Lupa, tapi dari 19. Dari ayat 19 maksudnya. Apaan cok? Gak tahu ini. Uri. Terus fisika yang itu sama ada satu lagi. Fisika? No. Apalagi matematika? Oh, udah. Fisika. Fisika yang itu? Yang itu sama ada satu tanggal lagi. Tanggal 15 ngumpulinnya ya? Oh. Udah berapa soal? Apa noeta? 15? Ya udah berapa soal selesai? Satu lagi. No. Layang ayah. You don't understand. Kakak dapetnya ini ya. Apa sih namanya? Di akarinnya desimal ya. 28,82 ya. 28,26. Koma. Bawa buku kotretannya. Paper. Where is the what? Hah? What? Sama Umar kalau mau belajar parabola boleh. Apa itu? Bolanya parah. What is that? Bolanya parah. You suck. Hey. What hey? Yes, I did. Sketch, mana sketchbook? I did it, yay! The paper is dying. Ini. Bisa dipakai apa sih sketchbook? Huh? Sketch. Huh? What's that? Huh? Huh? You draw that name? No, I did it, but. You draw that? Pernah you draw that? Last time I drew. Pati you draw that? When we were at you. Ibu, you draw that? You draw that? Did the ghost draw that? You draw that, man. No. No. I never draw that. Looks like banana. Spaghetti. Thank you, man. I am a very hungry man. Rumus parabola satu. Belum, apa tadi makannya enggak pakai nasi? Gua bikin nasi itu fancy nasi kan. Definisi. Nah, ini. You see, that is that. So I don't understand it too. Sebuah peluru ditembakkan ke udara dengan kecepatan awal 20. Berarti kan begini kan? It's like learning how tanks work. Yes. Oh, tunggu. Ini kita harus kuncinya sketsa. Sebuah peluru 60 derajat. Gimana sih cara gantinya?
eating eggs. Hmm. Something. Size. Oh, okay. We can change. Warna hitam. Wow. Hmm. Kalau yang tebal apa yang tebal? Yang tebal nih. Hmm. Hmm. 60 derajat. Eat kerupuk, tante. Eat kerupuk. Eat the kerupuk, tante. Eat kerupuk. Eat, tante. Eat. Waktu maksimum yang dibutuhkan peluru agar komponen kecepatan pada arah horizontal sama dengan kecepatan pada arah vertikal, berarti kan di sini kan, ini kan, bukannya itu, bukannya itu yang mana katanya yang 15 ini dikerjain juga, gimana ah? Sih enggak waktu di Bogor kan Ojan bilang kan nyoba ngerjain tapi enggak ini, enggak dikumpulin, bukan enggak dikumpulin, enggak tahu, susah. Ya, dikumpulin enggak? Kumpulin apanya? Di ini dikerjain nanti dikumpul kalau Ojan nyoba. Oh. You are changing. Kan nomor yang balok itu jawabannya 6 ya. Berarti satu gak terjawab. Alamatnya di mana punya itu? Hah? Masuk ke kanvasnya. Fauzan. Account picture. That is me. Why you bullying me? Looks good. And weird at the same time. Oh, indeed. Important. Please. Yeah. Parabola. Aku musnah semua di sini. Yeah. Tugasnya mana tugasnya? Ini. Nah, gitu sama dengan yang ayah buka ya, terima kasih ayah nanya ya, kan ayah nanya ini kan sama dengan yang ayah buka kan ah. Ini dikerjain ke kata kuajan tadi enggak maksudnya ayo maksudnya harus dikerjakan atau tidak harus harus iya ayah nanya makanya kan sekarang kita bahas nomor 15 dulu. Yang gampang dulu atau? Yang gampang yang mana? Ini dari nomor 1. Emang nomor 1 gitu. Kayaknya sama semua deh. Modelnya. Gak ada desimal ya. Modelnya sama semua. Nomor 15. Tadi. Superman. 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 Nih. Rumus-rumus di mana rumus-rumus?
Di-download aja, download. Ya. Itu ada parabola juga sih. Ini ada parabola juga. Iya, itu parabola. Salah. Itu udah dibuka. Pokoknya di situ. Nomor 15 kan peluru ini kan berarti 60 derajat kan, ini 60 derajat ya, kecepatan awal 20 V 0 20 meter per detik. Nah, kalau pertanyaannya waktu maksimum yang dibutuhkan peluru agar komponen pada arah vertikal sama dengan kecepatan horizontal, itu kan berarti di sini kan? Tengah-tengah kan? Ya enggak? Salah lah. Di mana tuh? Komponen kecepatan. Kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y sama dengan 0. Karena pada kalau dia kan bergerak nih. Pasti kan karena ada gravitasi dia kan enggak dong, kalau di sini x-nya ini x-nya apa sih namanya? X-nya enggak sama dong. Y-nya doang yang 0 itu. X-nya mah tetap maju kalau di situ. 60 derajat kan begini kan? Ya, pasti dia akan mencapai titik tertinggi. Tapi dan titik tertingginya bukan kecepatannya sama dengan n. Titik tertinggi. Pada saat titik tertinggi dia diam enggak? Enggak lah. Iya. Enggak, ya kan parabola tuh ada dua gerak. Yang satu x, yang satu y. Nah, di situ teh di titik tertinggi itu y-nya sama dengan 0, tapi x-nya sama dengan kecepatan itu, kecepatan awal x, kecepatan x-nya 0 itu. Kalau sampai tanah ini nih, ini kecepatan x-nya 0, tapi y-nya berkecepatan. Ini y-nya berkecepatan, 0-nya enggak, ini x-nya enggak, ini x-nya berkecepatan, ini y-nya enggak. Terus berarti di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah teh tengah ini, tengah flying gitu, masih flying sekitar sini atau di sekitar sini.
Kecepatan x sama dengan makanya desimal kecepatan. Kalau soalnya biasanya kalau soal parabola itu nyari waktunya itu biasanya whole number gitu atau desimalnya mungkin 0,5 gitulah. Ini mak desimalnya 2 ini 2 angka something. Terus cara mencarinya gimana? Apa lagi nyari? Nyarinya nyari P-nya. Ya, syaratnya itu kan berarti V apa? Vx sama dengan Vy kan? Iya. Berarti kata V0x 20 meter per detik. Alfanya 60 derajat. Ditanyanya kan T. Berapa? Kemudian Vx sama dengan Vy. Di sini kan ada rumus. Pokoknya mainannya substitusi, Fojan. Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Nah, V0x 20 kan? 20 sama dengan V0x, Vx sama dengan V. Hapus, mana hapus? Hapus mana sih? I got this. Ini gimana ini? I got S sama dengan akar 3S kurang S kuadrat bagi 20. Pertanyaannya kan nya Vx sama di mana Vx sama dengan Vy T-nya ya. Kalau Vx sama dengan V0x. V0x sama dengan V0 cos alpha. Vx itu berarti 20. Vx sama dengan Vy. Dia teh pakai sin atau cos. Ya dong, atas dulu kita. Oh, dia pakai sin.
gravity di sini V-nya 0 gitu. Vx-nya sama dengan Vx. Wah, kita bisa nyoba satu per satu sih. Tapi ya, yang Fojan pikirin gimana coba? Apa mikirnya? Nyobain satu per satu tenya. Ah. Ya, bisa gitu dong. Ini yang bisa gitu. Sumbu X, karena pada sumbu X jadi gradiennya adalah GLB, maka komponen kecepatan di sumbu X adalah Vx. V0 cos alpha. Cos 60 berapa? Cos 60 1 atau 2 setengah tadi kan V0-nya tadi berapa, 20 kan ya? V0 ya, V0 20. Cos 60 kan, berarti Vx sama dengan 20 kali setengah 10 gitu. Vx sama dengan Vy, 10 sama dengan Vox, itu Vox. Hah? Vox, jadi Vox. Soalnya bukan, soalnya itu tes kecepatan awal X. Ini ya, kalau dikasihin kos sama sini itu nanti jadi VOX atau Y, tergantung yang pakai yang apa. Jadi kalau sim jadi VOY, kalau pakai ya kan, ini kan VX sama dengan VOX sama dengan VOX kan. Pertanyaannya adalah soalnya VO tetap konstan, soalnya iya VO. Yang ini. VO kan 20. Alfanya kan 60. Ya kan? Vx sama dengan Vx. Ya. Sama dengan 20 kali cos 60 kan? Sama dengan 10 kan? 10 ini sama dengan Vx sama dengan Vox juga kan? Iya. Iya. Kan pertanyaannya Vx sama dengan Vy kan? Oh, tapi Voy bukan Vy. Soalnya kan beda. Vy yang bawah itu apa? Vy sama dengan Voy kurang GT. Iya, Vy sama dengan Voy. Voy kurangi GT kan? Berarti 10 sama dengan, oh, 10? Ya kan Vx sama dengan Vy. Enggak lah, beda lah. Harus pakai Y mah harus dikaliin sama sin dulu. Sinnya tuh sin 60 terus 12. Nah, ini maksud dari pertanyaan ini. Maksud dari pertanyaan ini agar komponen kecepatan pada arah horizontal sama dengan kecepatan pada Y. Berarti kan Vx sama dengan Vy. Oh iya ya, benar. Rumah. Kan yang ini 10 sama dengan VOY min GT kan? G-nya 10. VOY-nya berapa? 0. VOY. VOY-nya? Iya, 10. VOY-nya kan V0 sin alpha. Nah, ketahuan kan? 10
10 akar 3. Iya, berarti kan 10 sama dengan. Ya, maka dapat yang sama kayak gitu. Ya udah, berarti kan 10. T-nya gimana nyarinya? Soalnya akar. Ya T-nya tinggal di kan aduh ampun dah ini. Jadi ini nanti dulu, nanti dulu. Bukan VX sama dengan VY kan? Ini udah jelas nih. Ya, X-nya bedain. Eh, jangan dihapus semua tuh. Gak apa-apa. Eh. Apanya yang dihapus? Jangan dihapus semua. Kan udah ketahuan kan? VX sama dengan 10. VOY sama dengan V0 kan tadi berapa? 20 kan? Sin 60. Berarti tadi berapa? 10 akar 3. 10 akar 3. Nah sekarang di sini karena VX sama dengan VY. Ini biar orang lain belajar juga. Karena VX sama dengan VY berarti kan VX sama dengan VX-nya udah ketemu kan? 10. Berarti kan 10 sama dengan VOY di situ kan min GT. Ya. Ya tinggal dicari P. Karena dia-nya kan 10 juga. Iya, 10. Ini 10 akar 3 min 10 T min 10 T. Enggak usah dihapus, tinggal nulis itu aja sih 10 T. Nah, ini kan bisa digini kan? 10 kali apa nih? Apa? Akar 3. Akar 3 berapa sih? Akar 3 min T. Bisa gini kan? Ya, bisa gini enggak? Ini dikeluarin nih 10 akar 3. 10 kali ini kan 10 akar 3 kan 10 kali akar 3 kan? Minus 10T berarti kan ini bisa dikeluarin kan 10 dalam kurung akar 3 min T. Bisa. Iya kan? Iya. Nah, sekarang ini bisa digini kan ya? No, enggak bisa. No. Kecuali kecuali kalau gini, kecuali berarti kalau kan ini 1 sama dengan akar 3 min T. Maka T sama dengan akar 3 min 1. Min 1. T pindah ke sini akar 3 min 1 kan? Kalkulator. Akar 3 berapa? Kalkulator. Mana sih sini kalkulator? Enggak maksudnya di defaultnya di sini ada. Coba sekali suka ada enggak? Oke. Ya, gara. Ya, sini. Sini ada enggak? Office. Ada. Ya, sini aja. Nah, ini. View view scientific akar 3 mana akar 3 1,73 minus satu iya 0,73 B iya ya, intinya kan gitu Fojan. Pokoknya rumus-rumus itu di apa ya? Jadi cheat code lah. Iyalah. Namanya juga materi ya. Lima. Tapi ya. Amok stop, lima. Hah? Parabolic cheat sheet tau nggak? Parabolic equation
karena pertanyaan-pertanyaan itu mi onen lapar. Handout ini kan maksud ayah tuh dia kan menjelasinnya panjang kan. Nah, di Fauzan harus highlight misalnya ya. Nah, tadi rumus ini VT di highlight. Ini di highlight. Gitu maksud saya tuh. Ketika ada pertanyaan di sini, maka ini isinya adalah kata kuncinya itu annotated text. Kata kuncinya adalah PX sama dengan PY. Yang diketahui V0 kan, V0 sama dengan 20 meter per detik. Apalagi tadi alfa. Ini alfa, nulis alfa gimana coba? A. Coba. Oh. Nah. Hehe. Agak enduk. Kalau pencet ini suka ini dah, suka ada special karakter gitu. Ada salah satunya alfa tapi kagak lupa yang mana. Sudut apa lah ya? Sudut apa? Eh. Kontrol komanci. Nah. Sama dengan 60. Derajat. Nah. Udah ya, udah ditulis. Bukan muan. Tuan ada muan. Yang nomor 14. Gimana kok? Gak bisa. Di permukaan tanah dengan sudut elevasi ya 60 kok persen sih 60 derajat
kekuatan awal fenol. Itu di iPad itu nya kan gede. Hah? Oh, window iPad-nya. 60 meter per detik. Apa lagi? Saat sudut antara panah dengan garis mendatar 30 derajat, panah berada di atas tanah setinggi, berarti kan di sini kan? Ya, di yang Y1, F1. F1. Mana? Yang itu tuh, ha. Di titik itu. Pada saat 60 berarti dia berkurang, berarti sudut antara panah dengan garis mendatar berarti ini kan tadinya di sini 60, kemudian sekarang di sini 30 kan. Kecepatan awal. Nah, yang sama kecepatan sama. Kalau tadi sama x. X kan? Px sama dengan Pox. Px sama dengan Pox. Sama dengan tadi ini rekam kan? Px sama dengan Pox kan? Pox sama dengan ya pas itu nol alpha 1 60 derajat alpha 0 ya alpha 2 nggak apa lah 30 derajat sama dengan P0 cos alpha. Tadi apa? P0 sama dengan 60. 60 sama dengan cos 60. Cos 60 setengah ya? Ini Vx1 nih. Anggap aja Vx1. Berarti berapa kan, Fauzan? Apa? 30 ya? Vx1 sama dengan 30. Sama dengan Vx2. Vx1 sama dengan Vx2 kan? Tinggal tulis aja di sini. 20 sama dengan Vx2. Vx2. Nah, Vx2 itu. Vx2 sama dengan V0. Cos 30. Hah? Malah. Enggak. Soalnya kan meskipun baik meskipun apa sih namanya? Di mid air jadi 30. Jadi 30 ya derajatnya kecepat dilemparnya tuh saat 60 derajat jadi x-nya tetap 60 derajat itu pakai velocity derajat 60. Panah berada di atas tanah setinggi berarti menghitung ini kan panah berada di atas tanah tinggi kan tinggi
dari ini 0. Berarti kan dia Pitagoras kan? Ah, ya sih bisa. Ya kan kita yang dicari kan ini kan? Oh. Yang dicari ini kan? Tapi lengkungannya ini jadinya. Ini lengkungan. Ya. Ini kan parabola nih. Ya, hipotenusa jadi pelengkung gimana? Kan maksudnya? Jadi how do you do it? Posisi di sumbu nah, sekarang kalau hujan ada usulan nggak? Ada apa? Ya ada ide nggak? Apa idenya ini? Nah, ini kan 30 di akar 3. PT yang dicarinya PT ini kan PT yang 30 derajat ya. Berarti berarti yang satu pakai yang ini pakai apa sih namanya? Yang derajatnya 60, yang ini pakai derajat 30. Jadi akan dapat ini. Itu apa itu? Ini di OY cos FBOY sin 30 kurang 10T sama dengan VOY sin 60 kurang 10T. Ini jawabannya jadi salah. Oh, ya. Ini berarti dia kalau kecepatan x-nya sama, berarti kita cari VOY. VOY mah udah ini. Kalau VOY apa nih? VOY. VOY 30 akar 3. VOY 30 akar 3. VOY 30 akar 3. Itu VOY di sudut 30? 30. Hah? 30, awas di sudut 30. Sudut 30, VOY 30 akar 3. VY, kecepatan awal. Itu? Hah, kecepatan awal kan VOY. Kecepatan awal VOY. Oh, pakai arah gerak coba. Pakai arah gerak. Pakai arah gerak kan. Oh, VX-nya tahu ya, 30 ya. VX-nya 30 kan. VY. Tan. V-nya nggak tahu. Jadi pakai tan itu tuh. Tan 30 berapa?
ke X berarti berapa? 30. Ya. Ke X tetap 30 kan? Iya. Oh, tan ini 30. Berarti yang tetanya berarti berapa? 30. Apanya? Yang ini. Iya, 30. Oh, dapatnya 1 di kalkulator tidak. Jadi dicari VY sama dengan VY itu gimana sih apanya rumus ini kalau di ini jadi gini dan dapatnya ini tangan 30 tangan 30 sama dengan VY VY per 30 in VX VY in per 30 terus VY berarti sama dengan 30 tan 30 gitu nah VY kan VY sama dengan V0Y 30 akar 3 udah kalah dapat V10 akar 3 30 akar 3 minus GT apa kayak yang tanggung ya VY 30 tan 30 kan? Langsung gini aja nih VY nih oh. Ya ya maksudnya VY dapat berapa? 10 akar 3. 3. 10 akar 3 sama dengan 30 akar 3 min 10 T. Hah? Oh, iya benar. Ya kan substitusi kan? Ya benar. Berarti kan 10 T sama dengan 30 akar 3 minus 10 akar 3. Ya. T sama dengan 2. Sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, berarti kan sekarang pertanyaannya ketika kita berarti kan untuk untuk mengukur jarak itu mengukur jarak ini kan kita harus tahu dia berapa lama di udara kan? Kita udah tahu jaraknya apa lamanya itu 2 detik kan 2 akar 3 kan 2 akar 3 itu ada di mana gitu ada lagi yang melibatkan T enggak tapi oh ya T ini ya 30 kali 22 Nah, posisi di sumbu nih. Akar 3 dikuadratin 3 ya. 4 kali 3 Jawabannya cek. Jawabannya cek. Itu dari mana? Pakai rumus apa? Rumus ini, rumus GLBB. Soalnya kan mana yaitu GLBB. Iya, mana rumus GLBB yang mana? Ini. Ya. Ya, jadi rumus-rumus ini tuh yang saya bilang cheat sheet itu rumus semua gitu isinya. Kemudian nanti Fauzan tahu pertanyaan itu diketahui. Nah, nanti untuk mendapatkan yang dicari, prinsipnya substitusi semua.
Udah ya, udah jam 8. Udah segitu dulu aja. Segitu dulu, selanjutnya Fauzan kerjaan sendiri. Kan prinsipnya sama.